Haji ni sesat. Baik mana orang mengaji sambil berdiri sambil macam tu. Mengaji apa? Itu nasib dah tadi. Yang ni pun masuk je baik, masuk je baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, bagaimana kabar kurang? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Oke cuy, saya baru tahu ya pertanggal 1 kemarin di Malaysia lockdown lagi cuy. Saya baru tahu itu berkat komentar koran di video saya sebelumnya dan saya melihat di Instagram juga cuy. Pertanggal 1 kemarin sampai tanggal 14 kalau nggak salah cuy. Wah, berarti jangkitan yang ada di Malaysia itu benar-benar parah ya. Sama sih dan di Indonesia, cuman ya di Indonesia kurang tahu sendiri lah cuy ya. Walaupun banyak ya, tapi lockdown itu nggak bakalan ada cuy. Ya bisa di setiap daerah mungkin bisa, tapi kalau satu Indonesia mungkin nggak bisa cuy. Oke cuy, di sini saya akan membuat sebuah video atau konten komedi cuy lagi. Kemarin banyak teman-teman yang request film Piramli yang judulnya itu adalah Keluarga 69. Tapi saya nggak dapat kualitas HD-nya cuy. Saya sudah mencari kemana-mana tapi saya nggak dapat cuy. Saya nggak dapat yang kualitas HD. Makanya sambil kita menunggu, siapa tahu ya, siapa tahu nostalgia warna membuat yang versi HD baru kita tengok cuy. Oke, dan masih banyak kok film-film Piramli yang belum kita react. Korang bisa komentar aja di bawah yang komentar paling banyak, nanti saya akan coba gitu ya. Oke, langsung aja cuy ya. Di sini saya akan mereaksi musikal lawak superstar lagi cuy. Yang mana di sini persembahan dari UNI di musikal lawak superstar cuy. Tapi yang pertama cuy ya, bukan yang kedua. Di sini banyak juga ya, saya lihat video-videonya, jadi alangkah baiknya kalau kita tengok juga yang pertama cuy. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Ini yang pertama, saya belum tahu ya, di kumpulan UNI ini yang pertama masih samakah personilnya atau enggak. Tapi di sini saya lihat masih ada Atu dan ini Fat ya. Apa yang seronoknya di taman permainan? Sebaiknya ada tanah kubur. Apa salahnya? Kita bersihkan taman permainan. Kalau ada masa, kita bersihkan kubur sekali. Apa masalah kau? Masalahnya itu kan kubur orang. Kubur orang bersihkan sendiri. Nanti kubur kita bersihkan sendiri. Habis, kalau kalian mati, kau kapan di sini? Kau masuk dalam kubur, kau keluar, kau masuk balik. Apa dia ini? At least kita dapat dua pahala. Sini dapat, sana pun dapat pahala. Anak-anak, saya tidak mau jadi tamak macam kau. Kalau mau ambil pahala situ, kau ambil. Saya ambil satu pahala di sini saja. Takpelah, kita pun tak nak jadi tamak. Kita pun nak sekali ya, kita sama-sama sini. Takpelah, guys. Ini bendera nanti orang lalu bagi ke orang satu tau. Jangan jatuh. Sebab orang sekarang jatuh semua buat tak tahu je. Lepas tu siap pijak lagi. Lagi satu yang paling penting, jangan terbalik bendera. Okay. Dengan sini, biar otak terbalik, jangan bendera terbalik. Okay, pasal merdeka kita nak tanya tau, pasal merdeka. Saya semua saya tahu pasal kemerdekaan. Lagu kemerdekaan pun saya tahu tau. Okay, bagi kita satu. Irwansyah. Ya kena golf. Tadi. Itu kan lagu Firman yang warisan. Di sini dah betul. Yang belakang tu lagu Irwansyah. My heart, korang kau. Mario. Lagu warisan bukan macam tu. Ada kencanan. Macam ini. Ya. Di sini. Asyik. Suara Fat bagus juga sih.
Oh, ini kalau aku sedih macam ketrok. Alah, jangan pun salah lagi. Apalah kau? Dah jom kita bersihkan, nanti lambat. Boleh. Keruntungnya Fat Cuy, pandai ya. Masih sama ya, masih Ustadz siapa sih? Gua lupa cuy, Ustadz siapa lagi namanya? Ini jelas bagus suaranya, namanya Ustadz. Asik sekali. Paci ini sesat. Ngaji apa? Itu nasi dah tadi. Jadi pun masuk je baik. Pakcik ni mesti penggali kubur. Apa cakap pakcik begitu? Pakcik ni saya nampak muka Melayu tau. Bila aku cakap muka Melayu? Kita jangan cakap penggali kubur. Penggali kubur tu lain. Penggali ni bila kau mati, pakcik empas, pakcik timbus. Itu penggali kubur. Kan ada orang kubur begitu. Jangan. Ini atuh menjengkelkannya. Anak-anak ni dari mana? Fly sekolah tu? Pula fly sekolah macam ni. Kita pegang aje patah kena putus royong. Datang tak dalam kubur tak takut ya. Aku dah mendak senang. Pasti dalam kubur ni pernah nampak cerita-cerita takut-takut tak? Aku dalam kubur, jadi horor. Cerita takut. Ada. Kali itu pakcik kena gali kubur waktu malam. Malam tu kita nak simpan jenazah. Lepas tu dengar pakcik gali. Waktu malam tu orang kata banyak benda berkeliaran. Betul. Tengah-tengah gali, ada buaya bergerak sendiri. Buaya tu bergerak sendiri. Pakcik kena ikutkan hati. Pakcik nak belah lagi. Tapi beranikan diri juga. Pakcik gegah dia. Woi, pakcik kau ni benda tu. Lepas tu nanti saya kata, bawa putih. Mana-mana kau main bayang ke? Balik. Pakcik dah tu. Pembang putih. Waktu main ni bertanya malam je. Datanglah sepuluh minit cikgu tak nampak dia tau. Tapi kita tidak hadir. Pakcik dua je. Tak, sebab mentaliti kita ni. Orang kita kalau kubur je takut. Itulah kenapa. Sedangkan orang tua kita pesan, kalau lalu kat kubur kena bagi salam. Assalamualaikum ya Ali Dia. Salam kalau dia cakap waalaikumsalam. Mari sini ada siapa. Kau ni kenapa? Hilang. Mana tu betul dia bagi salam? Tak ada boleh. Takkan jawab. Benar-benar ni hantu. Kubur ni jangan takut. Sebab ni lah kampung halaman kita nanti. Bagaimana aku bagi kampung kita. Susah sangat nak faham kau ni. Masa pakcik sana tu kubur bila kita ada kat dunia. Dah tak ada nanti. Inilah kubur kita. Menjengkelkan. Ini akan jadi rumah kita selamanya. Benar banget. Tapi tu yang rumah bapak saya beli. Kau beli apa dah? Menjengkelkan banget sih.
suaranya Fat keren banget cuy. Ustadz juga bagus suaranya. Lantu ya. Ngeselin nih. Baking formalnya keren banget. Dan keren. You and I. Oke cuy, itulah tadi persembahan dari You and I cuy ya. Saya nggak tahu mau ngomong gimana lagi, tetap aja lucu cuy. Tapi kalau menurut saya ya, kalau nggak ada Atu di kumpulan WNI ini cuy, ya nggak bakalan ada komedinya cuy. Memang spesial banget ya, Atu ada di apa namanya, di kumpulan ini tuh benar menonjolkan komedinya cuy. Untuk pesan atau singgungan itu ada di Fat dengan Pak Ustadz ini cuy. Mereka bisa apa namanya, memberikan secara detail apa singgungan atau pesan yang benar-benar ingin disampaikan ke penonton. Untuk Atu sendiri enggak gitu. Atu lebih ke ini cuy. Ya walaupun ada ya pesan atau juga, tapi dia lebih ke menonjol ke komedinya cuy. Ini tak nampak banget bahwa itu adalah sebuah singgungan untuk pemerintah lah, untuk apalah ya. Intinya Atu ini benar-benar ya enggak tahu ngomong apa. Korang bisa komentar di bawah video yang mana lagi yang akan kita react cuy. Intinya untuk musikal lawak superstar, saya akan usahakan react semua cuy, reaksi semua. Dan bagi korang kalau ada referensi, intinya jangan yang copyright cuy. Sekali lagi, jangan yang copyright cuy. Sayang sekali ya kalau gara-gara copyright. Jujur aja cuy, kalau memang karena bukan copyright, saya akan mereaksi semua video-video lawak yang ada di Malaysia cuy. Terutama video sepatu Rioni. Ini saya kangen banget dengan sepatu Rioni cuy, tapi gak bisa kita riak gitu ya. Dan mungkin itu aja cuy, sayangnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.